Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Biqadri 'azamati dhalika fi kulli waqtin wa hinin abada amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini berbicara tentang kerasnya hati. Rasul sudah dari jauh-jauh mengatakan wa minasyaga arba'. Dalam hadis sahihnya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisanun la yantiqu 'anil hawa innahu illa wahyu yuha. Yang lisan yang tidak pernah bertutur kata kecuali yang sudah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi wahyu lewat malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ghaswatul qalbi, di antara orang yang celaka itu disabdakan oleh baginda Rasulullah, yang pertama adalah kerasnya hati. Wa jumudul ain, bekunya mata, tidak pernah dia nangis. Ketika dia membaca ayat Al-Qur'an tentang neraka, tidak pernah nangis. Ketika dia membaca hadis baginda Rasulullah tentang kejadian-kejadian hari kiamat contohnya atau neraka, dia tidak pernah menangis. Atau ketika dia mendengarkan ucapan dari mereka para ulama, tidak ada sentuhan. Wal hirsu, tamak, wutulul amal, dan yang keempat itu adalah panjang angan-angan. Pantas Allah Subhanahu wa taala dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil. Dalam satu riwayat yang lain, innallaha la yaqbalu du'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah mau menerima, tidak pernah mau menerima doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ketika dia berdoa tapi hatinya di mana? Benar dia berada di masjid, benar dia berada di musala, benar dia berada di majlis ta'lim, tapi dia punya hatinya terhanyut di sana dan di sini. Mu'allaq qalbuhu bil ma'asi, yang hatinya selalu mempunyai ikatan hati tentang dan berada di dalam perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang ini disandarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang hatinya keras? Ini diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Banyak dari Sayyidul Imam Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Abu Hasan Al-Syadzili. Kemudian banyak dalam kitab Ihya Ulumuddin yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali-nya. Dan di antara ulama-ulama yang alhamdulillah kitab-kitabnya yang banyak tersebar ke seantero dunia, di antaranya Al-Imam Al-Haddad, dan diungkapkan lewat An-Nasaih Diniyahnya bahwa beliau mengatakan di antara orang yang keras hati, dia membaca Al-Qur'an tetapi tidak mau memahami. Dia memahami tapi tidak mau mengamalkan, la haula wala quwata illa billah. Dia mendapatkan hadis dari Rasulullah tapi enggak mau untuk merenung. Dia dekat dengan ulama tapi tidak pernah mau ngaji, tidak pernah mau hadir, dan ini di antara orang yang keras hati. Padahal nasihat dari mereka para ulama, masya Allah, dari habaib-habaib kita, dari kiai-kiai kita, dari ajangan-ajangan kita, dari ulama-ulama kita, dan mereka pak ulama-ulama rabbaniin, ulama al-mukhlisin billah tabaraka wa ta'ala, yang sebentar mereka berucap tetapi maksud dalam hati sanubari. Tapi tetap orang yang keras hatinya, walaupun diungkapkan bahkan tentang kematian, mereka tidak pernah tergerak. Mereka tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, andaikan keluarganya ada yang meninggal dunia, dia tidak pernah ingat akan kematian. Dia tidak pernah memahami hakikat dari sebuah kematian. Padahal kematian ja'a fuj'ah, datang secara tiba-tiba, misterius. Tapi itulah hakikat kehidupan, di mana kita selalu berada dalam kemisteriusan. Artinya, benarkan hati kita, perbaiki hati kita, jangan sampai keras. Dari keagungan yang Allah Subhanahu wa taala barakal berikan kepada kita, sementara mereka kaum sudah sampai sebagaimana diungkatkan oleh Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, gaumun qad wasalu ila rabb, sementara mereka kaum-kaum saleh sudah sampai kepada Allah, tetapi banyak kaum muslimin yang lain mereka masih berada di dalam lembah kemaksiatan. Mereka masih dalam keadaan keras hati mereka. Mereka tidak menerima kebaikan ya Allah.
Ila mata wa ila mata, kalau begitu jadinya sampai kapan? Dia mau memperbaiki hati yang tadinya keras menjadi lembut. Sampai dia mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa lupanya dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sadarkan diri kita, Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita jangan sampai keras. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.